Hello sahabat, kali ini saya pergi mancing. Memang betul-betul lah rindu mana mancing dok. Biasa mancing ni kan jarang-jarang sudah, maklumlah bulan puasa. Jadi kali ini mau pergi mancing lah di kawasan tempat yang biasa yang kami mancing dengan Miss DIY. Tapi Miss DIY kali ini dia agak sibuk. Saya tanya pun semalam, dia memang sibuk, ada kesulitan. Jadi belum dapat pulih mancing sama-sama lah dengan Miss DIY. Rindu rasanya aduh. Jadi kali ini pergi tempat sini. Menggunakan pancing sumsum saja, berpelampung. Kalau hanyut tuh hanyut jadi sekarang. Umpan macam biasa, umpan udang. Ini bukannya ulih mamatnya, ulih mamat di pasar. Kalau haptanya dengan ada lauk sintak labuhnya lah. Ayang ini dalam bana. Memang dalam. Ini kawasannya. Bagi siapa-siapa yang lupa, di sinilah kawasannya. Macam biasa. Tapi ayang ini agak dalam lah. Macam jo mau surut sebab ayang tuh mengalir keluar. Di sebelah sana tu berpagar sudahnya. Masuk karabau orang. Payah lagi tu. Mancinglah di sini. Santai-santai saja. Waktu puasa ni macam manilah kebiasaannya. Tak boleh jauh-jauh. Ampus. Mau mamat pun nyelangan delat membalangkan batu tu mun 3 kilo. Kapisan. Udang. Udangan ni dirambat ni di pasar. Waktu-waktu pusing puasa ni rambat cara mudah pergi pasar saja. Paling mudah. Lagipun aing di sungai karang ini macam mirah. Jadi tidak dapat turun ke sungai buat masa ini lah. Tapi di sini nih, di kawasan hampir-hampir pantai ini, aing dah mirah. Jadi kemari lah dulu kami. Pasang air di darat dulu lah. Umpan sudah dipasang. Gunakan pelampung. Ini kail my mom. Saya punya kail tuh tidak tahu sudah di mana pelampungnya. Bila batasan ng air lah tuh pelampung pun lupa. Hasil pertama lah. Wala kail lah to yang di sebelahan eh kena punggut tinggalam kailannya belum ada lingsut kali sedikit ke depan mudah-mudahan ada dapat sekong teh lepas ingat tu lajak bana. Ujung. Oke, tahu nyanyet nih. Tapi pakai yuk. Pusikan. Ani kang kila nih. Kila ba na? Tekong melumluwi wah. Siring bukan bawang tu anak luk merah kalau rambut aku bawa luka sudah luk ani juga tadi luk ani juga luknya pagi kita bana yang di sebelah ni aku ni belum lagi ada luih ba memang dapat tut pagi kia tu sana saja tujunya hei banar ta batah nang air perasaan tu macam dah lagi pandai wah. Umpan udah jadi depan ibu kuang mana masalah nih udah dulu ya nih bah lauk pertama lah lagi sempat lagi terekam bawang lah bawang gak macam utik yuk pisinnya buang dulu itingnya lagi ada membawa anu. Eh, patutnya membawa anu benin tadi. Oh lah, guntingnya dibawa. Baru ya. Rezeki pertama lah. Alhamdulillah. Bawang lah kali ini. Bukan lagi anak nih, indung. Padahal juga sekong. Padahal sekong, alhamdulillah. Kailah to dimakan atau ada lagi yang di sebelah ini masih lagi
ikan kirong-kirong. Masih lagi. Nelayan. Alhamdulillah, ani juga. Yang ko, ani namanya kirong-kirong. Kirong-kirong. Allah. Allah, tajamnya. Alhamdulillah, damit po baik nih. Dapat jadi kan dibay makan ucing. Ya lagi. Lagi. Lok ani juga. Bakawan dalo ka to ganya nga na nene. Lalay na ni. Hindi dapat. Apapun di jikicu ah. Diambil saja. Ito itong damit. Yaman yun ni kalau diabus. Rizike. Punya malanto kaila to. Unbata na ngayla to ah. Ejiki ba na oh. To ah. Uli-uli lagi to. Apas eh. Ani ba huya malanto. Alhamdulillah. Ejiki ta ba na. Talagi baik ne. Kamu maksud ah. Alhamdulillah. Huhuu. Rijiki-rijiki. Dadi sangka. Alhamdulillah. Pasar je ne. Napa je ni kang disalai. Malamai kang. Buat ano. Buat kan lokang malam. Kali ini macam tadi-tadi itu sajalah makan. Ada ku dapat dalam mau tengok dulu hasilnya nih. 1 2 3. Ada 5 ekor lah di dalam, 4 5 ekor dan beberapa kali lah lepas. Boleh lah rezeki. Jadi berpindah lokasi lah ke sebelah sana. Ini ada bawang seekor, bulan-bulan, yang 3 tu alok ano, apakah namanya tu? Kirong-kirong. Boleh lah rejiki. Rejiki. Santai saja nek malam hari. Jadi mau berpindah lokasi lah. Angkat dulu kaila nek. Dan berpindah ke lokasi yang seterusnya. Tempat yang sama juga. Di sebelah sana. Nek pindah lah nek. Jangan heran. Rambut pun warna lain tuh. Mut raya kali nek. Jangan kurang. Mut raya. Seperti biasa. Oh. Lalu perlu samak nek, memang samak. Jadi jom lokasi yang seterusnya, lokasi yang nomor 2, tempat biasa, tempat yang sama mau mancing. Sinilah kami mancing atau ada rezeki dalak kah karok kah, yang penting ada. Tapi macam ada riak tuh, boleh tahan, coba try saja. Sanggalnya mau di bawah. Kata cukupan dia pas dok. Bismillah. Menunggu.
sahabat. Kung lauk di sini ni dikatakan datang mustahil sebab banyak dia riaknya, tapi nak mau makan. Di sana makan tadi, tapi nak riak. Sini ada riak tapi nak makan. Dua lokasi yang berbeza. Jadi hasilnya pun sama juga. Di sini ni macam dada. Sangkutnya lauk tu dada. Umpan berpisi pun dah ada. Tok sangatlah menunggu ah. Belum tu juga dada. Tapi riak boleh tahan. Sini ni. Karena sini riaknya memang di syak memang lauk bulan-bulan lah. Ataupun lauk-lauk karuk ka to, putihan ka to. Ani dada, dada makannya ni. Si baiknya ko hanya untuk santai saja. Kalau untuk mencari, untuk kan dijual, memang tak boleh nih, bankrupt nih, terus tutup nih bisnis. Posan di sini nih, memang syok lah. Kalau hanya untuk kan melepaskan tension, boleh. Posan di sini nih. Jadi berpuasa, tetap berpuasa seperti biasa. Bagi yang berpuasa lah, bagi yang indah tu, diam-diam saja. Ada umpan dan bergerak. Jadi kira-kira kan berlalih lokasi lah lagi. Mana tahu ada lagi garang singgah sebelum balik. Mana tahu lah. Kalau tidak ada tu pejola, bukan rezeki kita tu. A few minutes later. Singgah lagi di sini nek. Ada tempat sungai siring rumah kawan nek. Mana tahu luih kawok. Kalau ada lah. Kalau tidak ada mulih ni taus. Umpan macam biasa. Empat udang. Gak ada riaknya langsung nih. Memang gak ada apakah nih. Isi dulu udang. Besar, dapat besar satu ekor karuk. Disimpanlah sedikit ya. Oke sahabat, stop sudah kami mancing. Nampaknya ada kurang keselesaan di sini nek. Ada sedikit, mungkin ada benda-benda yang mati kali di sungai ini. Tapi itulah, kami dapat ikan karuk lah dalam dua ekor lah. Jadi untuk dipelihara saja, makanya untuk dimakan. Jadi macam itulah rezekinya. Ada dada-dada. Walaupun tiga lokasi ini mengikut tempatnya berbeza, tapi rezeki pun tetap juga berbeza. Banyak tuh indah lah, tapi killer tuh dada. Oke sahabat, makasih karena menonton. Rezekinya itu saja di bulan puasa nih. Santai saja bersama saya Mahane. Terima kasih pada sahabat semua. Selamat berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Thank you banyak-banyak karena sentiasa menyokong saya pada kali ini dan sebelum-sebelumnya. Terima kasih ya, betul-betul terima kasih. Ya sahabat, sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.